kembali lagi bersama gua si Meow Awu. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Five Nights at Freddy's Security Breach. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, kita sudah bisa jalan-jalan bersama si Freddy ya teman-teman. Tetapi si Freddy ini punya baterai dan juga ada beberapa tempat si Freddy ini tidak bisa masuk ya teman-teman. Jadi sekarang si Gregory lagi sendirian untuk pergi ke security office. Dan sudah, kita lihat saja guys apa yang akan terjadi selanjutnya. Aduh, perasaan gua gak enak ini teman-teman, karena ini kita berada di security office. Kalau misalnya kalian lihat sebelah kiri dan juga sebelah kanan itu kayak ada tombol-tombol untuk menutup pintu. Tuh kalian lihat tuh. Apakah kita akan kembali lagi nostalgia dengan Five Nights at Freddy yang pertama? Yuk, mari kita coba lihat teks security page. Let's go, let's go. Apa yang terjadi ini teman-temanku sekalian? Security. Oke, kita coba terlebih dahulu teman-teman, bisa nggak? Nggak bisa ternyata. Jadi gue harus gimana? All I did was take the badge. Do not panic. Empat. Office is now on lockdown. Gue harus gimana ini? Dua guys. Ini juga dua. Wah, apaan? Wah, apaan itu? Wah, bisa ditutup. Meow. Bisa ditutup. Tutup dulu. Oh my god, itu tangannya siapa? Tangannya Getter ya? Aduh. Mereka ngancurin guys, enggak? Baterainya. Freddy tolong. Ada 2 menit. Gua harus cek kamera. Kamera untuk gantinya gimana guys? Ini dia. Gua lagi berada di mana ini guys? Sebentar. Kok gua panik? Oh, mereka berdua ada di situ. Jadi gua akan buka sini aja terlebih dahulu ya. Oke, sip. Baterainya hemat kalau kita buka dari sini ya. Saya panik teman-teman. Bisa nggak gua survive 2 menit nih teman-teman? Mereka ada di mana ya? Kalau mereka jalan harusnya akan bergetar-getar ya. Sebentar. Tuh mereka ada di situ. Gimana caranya gua maintain ini baterai guys? 1 menit. Aduh, lama banget. Tapi bisalah, harusnya bisalah. Come on, Mewoka. Nyebelin banget ini game. Atau jangan-jangan kalau misalnya udah abis guys, kita harus berputar-putar nih. Harus ngejuk sana, ngejuk sini nih. Tidak! Gue harus gimana ini? Baterainya udah mau abis guys. Waktu kita masih ada 1 menit, 30 detik. Baterai kita sisa 3 bar. 1 barnya berarti 30 detik ya? Cukup gak ya? Harusnya cukup ya. Aduh, ini agak sedikit ngebug kayaknya ya. Si Getter sama si Foxy-nya itu terjebak di pintu sebelah kiri. Dan gua nggak mau macam-macam, mending gua diem aja. Oke. Apakah tebakan Meowth benar, guys? 1 bar itu 30 detik. Oh, lebih. Tuh kalian lihat tuh. Oke, lebih dikit. Berarti ada 30 detik kita harus lari-larian, no? Oh no, guys. Ini adalah detik-detik terakhir kita. Sedangkan mereka ada di situ. Gua harus siap-siap untuk lari. Oh no. No. Abis, guys. Aduh, ada 40. 40. 40. Wah. Eh, gua harus kemana? You think you're better than me? No. Gua harus gimana itu? Tiba-tiba pintunya ketutup loh. Gua harus pencet lagi kah atau bagaimana itu, guys? No, gua terjebak di sini, cuy. Dan kalau misalnya gua ambil security pass-nya itu kayaknya level 1 ya. Soalnya di sini ada pintu level 2. Eh, kok ini nggak bisa dibuka? Ya, udah nggak bisa dibuka. Oh, ini dia. Nih, kita cek terlebih dahulu ya. Tadi gua mau masuk sini, tapi akses tuh level 4, nggak boleh, guys. Sedangkan kalau gua ke atas juga masih nggak boleh, guys. Ini security level 2 tuh. Kayaknya tadi yang gua ambil itu security level 1 deh. Aduh, kaget. Oke, gua eksperimen lagi ya, teman-teman. Sebentar. Nggak bisa nih. Seru banget, cuy. Oke. Nah, dua-duanya kebuka kan? Error tempat save-nya. Freddy, I don't know what happened. All I did was take the badge. Do not panic. That office is now on lockdown. Okay. I can deactivate the alarm, but it will take some time.
time. Okay. Come on out. We're only trying to help. Kayak diemin aja terlebih dahulu, teman-teman. Are you lost? Ih, tunggu dulu. Gua harus lihat map. Cepetan, map. Okay. Dia ada di mana itu? Oh, mereka diem sih. Ih, dia lewat. Oke. Dia ada di situ ya. Kok ini jadi lebih mengerikan? Dia lari. Oke. Sebelah sini berarti aman kali ya. Guys, gua harus gimana ini? Dia lebih mengerikan daripada yang tadi. Oh, dia pergi. Nice. Kok gua gak bisa buka, guys? Oh, itu dia. Bisa. You can't hide forever. Ibu tolong. Don't be scared. Ini ngebug loh guys. Gua gak bisa tutup ini, susah banget. Hemat. Oke, sabar. Dia datang. Gua harus mengulur waktu sepanjang mungkin. I bet I'm your favorite. Satu menit. Ada si Gator di situ ya. Oh no. Buka dulu. Hah? 30 detik. 30 detik, guys. Sisa satu baterai. Baterai kurang. Oh no, gua terlalu panik ini. Harus gimana ini? Hah? Come on, napas. 20 detik. Jangan sampai dia masuk di sebelah kanan aja. Game over gue nih. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. All done. See, that was not so bad. Wah, apa-apaan itu? Gua ditipu. Weh, gua ditipu cuy. Saya merasa terhianati teman-teman. Gua rasa udah aman, tiba-tiba saja Roxy bisa masuk. Gimana caranya dia bisa masuk? Nah, halo, Freddy, lu bantu gua atau mau celakain gua sih? Guys, kita tidak bisa lolos di sini. Aduh, tegang banget sumpah. Oke. Okay, go. I don't know what happened. All I did was take the badge. Do not panic. That office is now on lockdown. I can deactivate the alarm, but it will take some time. Okay, Freddy. Please ya, Freddy ya. Yang bener ya. Nih guys, gua coba di kiri sini terlebih dahulu ya. Karena di kiri sini yang paling mengerikan. Si Gator tuh bisa kesini. Oke, dia di sini. Sabar. Aduh. Kita ulur selama mungkin, Miao Au. Come on. Gua nggak bisa pakai kamera, guys. Karena kalau gua pakai kamera, ya, meleng dikit, gua meningsoy ini, guys. Sebentar. No. Nah, ketika seperti ini baru gua pakai kamera, guys. Nah, gini kan enak nih. Tunggu dulu, kameranya yang mana nih? I bet you don't. Dia ada di sini nih. Tuh dia tuh. No. Foxy. Foxy lagi. Roxy. Dahlah, jangan ganggu gua. Oke, dia pergi. Hai.
Kita ulur selama mungkin ya. Kita ulur selama mungkin. Untung aja gua sudah mendapatkan patternnya, guys. Jadi kita tinggal jaga pintu yang di sebelah kiri ya. Mereka selalu ke sebelah kiri. Kalau misalnya si Roxy ke sebelah kanan, wah gua bingung guys ngaturnya kayak gimana. Pusing tujuh keliling. Oke, siap-siap. Oke. Siap-siap guys. Enggak kan? Dia enggak di sebelah kanan kan? Serem cuy. Ih, udah deket banget. Duh, masih Mama! Ketahuan! Wah! Wah! Patternnya berbeda. Ternyata patternnya berbeda, guys. Aduh. Tadi udah bagus, kenapa sekarang tersiksa seperti ini? Tidak, Emo. Tadi aduh, kenapa gua ketangkep sih padahal gua udah lolos? Patternnya bisa berbeda. Oke, tunggu dulu. Gua cek kamera gua terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi yang harus gua cek adalah nih, tempat ini nih. Tempat ini yang di sebelah bawah ya. Oke. Nih, gua keluar terlebih dahulu. Tuh, harusnya ada. Oh, itu dia karakter gua ya, teman-teman. Mantap. Jadi yang ini itu yang bawah ya. Map yang bawah. Oke, kalau misalnya yang di sini aban. Oh, pokoknya kiri bawah sama kanan atas ya, teman-teman, yang harus kita jaga. Oke, oke, oke. Baiklah, kalau begitu, mari kita coba lagi, teman-teman. Come on. We can do it, guys. Kita tidak boleh terjebak di sini terus-menerus ya. I don't know what happened. All I did was take the badge. Do not panic. That office is now on lockdown. Okay. I can deactivate the alarm, but it will take some time. Okay. Sabar. Survive until Freddy shut down the alarm. Iya, tadi udah. Tapi kenapa sih Roxy bisa masuk ke sini? Oke. Sebentar, gua ulur selama mungkin, teman-teman. Mereka di mana sih? Tuh, si Gator-nya ada di situ, guys. Oke, si Gator-nya maju. Jadi otomatis gua tutup. Nah, sekarang gua tinggal cek, guys, yang di sebelah sini nih. Tuh, kosong ya, kosong ya. You can't hide forever. Tuh, gantian tuh si Roxy, guys. Tuh, dicakar-cakar cuy. Yang gua harus perhatikan yang ini aja sih. Nah, Roxy udah pergi. Sekarang gua buka. Gua cek dari sini nih. Duh, tangan gua harus cepet nih, guys. Tangan gua harus cepet. Oke, si Gator kemana? Si Gator masih standby aja, guys. Tangan gua harus cepet pokoknya ya. Oke, aman. Oke, si Gator maju. Ih. Hey kid, come on out. Oke. Aduh. Dia masih ada di situ. Tunggu dulu, jangan dulu dibuka. Dia kemana nih, guys? Si Foxy-nya kemana nih? Ih, serem. Sebentar, gua cek terlebih dahulu nih. Oh, dia menghilang, guys. Oh, itu dia. Gak apa-apa, udah bener. Oke, udah bener, guys. Satu menit. Gantian si Gator maju. Oke, si Roxy pergi ya. Nah, si Gator pergi juga, guys. Tunggu, make sure sekali lagi, yes. Hemat baterai, setengah menit lagi. Gator masih jauh, Roxy menghilang. Jangan dulu senang, Meow-au, come on. It's
Let's rock. Oke, oke, mereka berdua datang nih. Kayaknya perasaan gue gak enak deh, gue tutup dulu ya. Dua-duanya gue tutup dulu guys. Karena udah bentar lagi kan. Sabar nih, sabar nih. Tuh, sugetornya di situ. Yes. See, that was not so bad. If the path looks clear, head to the prize counter. Itu dia tuh yang gue takutkan. Untung aja. Selamat, 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 selamat. Udah guys. Selamat juga akhirnya ya. Sekarang katanya kita ke prize counter. Oh iya, save-save dulu. Gua gak mau ngulang lagi guys. Save dulu, gua gak mau ngulang lagi. Kapok, kapok. Kapok, nander save aja. New slot, yes. Akhirnya lolos juga dari sini. Wah. Kok dia, kok getar-getar di situ ya? Sebentar, 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 teman-teman. Apakah di sini aman? Kayaknya kita mendapatkan kartu yang kedua deh. Sabar ya, sabar ya. Kamera untuk ke situ gimana caranya ya? Sabar ya. Sabar teman-teman. Make sure semuanya. Oke, ini berarti nggak bisa. Emang kita harus ke level 2 ya. Nah, gimana caranya gua ngeliatin di level 2 tersebut, guys? Ini nih, di sini nih. Oke, sabar, 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 sabar. Dia ada di situ. Si Gator ada di situ, guys. Ini satu-satunya tempat kita untuk pergi. Go to the back of the prize counter. The fire escape is in the VIP room. VIP room. Wah! Dilihat sama siapa gua? Dilihat sama siapa gua? Dilihat sama siapa gua? Guys, tadi gua dilihat sama siapa? VIP room mana lagi VIP room? Gua harus kesini dulu nih guys. Oke 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 oke. Gak bisa cuy. Ini bukannya prize counter ya? Tempat-tempat hadiah. Oh hai. Gak sengaja ketemu ya. Yeay, dapat Monty Max. Sebentar. Yes. Oh deket sini, deket sini, deket sini, deket sini, deket sini. Ah, ini ditutup. Sabar, sabar, sabar. Oh, itu dia price counter. You are nothing. No, 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 no. Kita harus pergi langsung dari situ ya, teman-teman. Ada di mana lagi? Come on. Guys, sorry banget nih. Ya, kita kesini berarti. Wah! Kita harus kemana? Kita harus kemana? Sembunyi! Eh, sembunyi! Kenapa tadi gak kesembunyi? Nyebelin banget! Itu price counter dong! Kenapa gue gak bisa kesitu cuy? Why? I bet I'm your favorite. Find the VIP room. The at the back price counter. Ya ini price counter kan nih. Yang di sini sama yang di sini tuh price counter. Berarti di belakang sini nih VIP room. Harusnya Megaplex. Ini kita di sini nih, guys. Inikah VIP room? Ah, bisa jadi, guys. Aduh, baiklah kalau begitu. Mari kita keluar terlebih dahulu berarti. Di sini nih. Katanya kita disuruh save terlebih dahulu. Oke, gua save terlebih dahulu dah. Let's go. Another save aja deh, gak apa-apa. Save-savean gue banyak ya guys. Dimana dia? Dimana dia? Kayaknya perasaan gue gak enak deh. Ngelag, 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 ngelag. Don't be scared. Dia jaga di situ guys. Oke oke oke, dia pergi guys, dia pergi, dia pergi. Dia pergi, dia pergi. Gua langsung masuk ke dalam sini nih. Nice. Apakah tempat ini yang dimaksud?
Please dong. Ya, nggak ada sesuatu lagi yang bisa gue ambil di sini, guys. Tunggu dulu ya. Sebentar. Tuh, mereka masih mencari gue, guys. Gue berada di sini nih. Oke. Harusnya bisa lah. Come on, lihat dengan seksama. Kata netizen, ada satu kotak yang kamu lewatkan, Miao Auk. Oke. Gue nggak bisa kesini. Oh, bisa hide ya. You found the fire escape. Unfortunately, I do not think there is a way to reach it without becoming a VIP. It is not a very good emergency system. You are lucky there is not a fire. I have lodged a formal complaint. Freddy, the doors are all locked. I can't get out of here. Get to the elevator. Find a safe path on your fast watch. Nyebelin. Nyebelin banget. Dia jaga di situ, guys, sedangkan gua ada di sini. Ini tempat udah tertutup. Terus gimana caranya gua? Oke, enggak apa-apa. Sebentar. Gua buka dulu nih. Yeay, dapat ice cream. Aduh. Are you lost? No, I'm not lost. Tuh, itu dia ya. Itu dia, teman-teman, seperti yang kalian lihat. Dia ke sini. Nah, bagaimana caranya gua itu ke sana lagi karena di sini tuh ditutup. Aduh, kenapa dia ke sini dah? Tuh kalian lihat tuh. Ah. Saya merasa tidak nyaman ini, guys. Dibuka sama dia. Oh, cuma dia yang bisa buka. Oke. Kita lari boleh enggak? Yes, bisa guys. Oke, sabar. Oke, gua harus lewat sini lagi, guys. Sabar ya. Oke, sebentar teman-teman. You can't hide. Ah! Gua harus kemana? Mana tempat persembunyiannya? Itu. Nyebelin. Dia masih di situ sih. Aduh, yang di sini hilang. Oke, harusnya dia udah pergi. Let's go lagi. Mari kita coba lagi, guys. Oh, di sini ya, ada tempat sembunyi, guys. Oke, ke kanan ada tempat sembunyi, Mio. Oke, siap. Mari kita coba lagi. Save dulu boleh nggak? Save kali ya. Guys, sebentar, gue save terlebih dahulu. New slot lagi, bodo amat. Oke. Aduh, ada dia di situ. Nobody will be. Oke, sabar. Pelan-pelan ikutin dia dari belakang. Nice. Dia cek ke arah sana. Kita katanya harus ke lift. Lift itu ada di tengah, kan? Iya juga ya. Wah. Ayo. Ih. Keep searching. He can't hide forever. Nyebelin. Ini liftnya. Gue lagi ada di sini, guys. Oh, no. Aduh. Harusnya dari tadi Freddy disuruh pergi ke lift. Kenapa baru sekarang sih? Terus dia di mana lagi? Dia masih ada di luar ya, guys. Tuh, dia masih ngendus-ngendus gue. Oh, bisa digerak-gerakin. Ah, kameranya ternyata bisa digerak-gerakin, guys. I see. Ini gue lagi ada di kiri sini nih harusnya nih. Tunggu ya. Tunggu dulu, guys. Yap, dia ada di tengah. Aduh, gue gak bisa ngelihat diri gue sendiri lagi. Tuh. Masih geter-geter, cuy. Oke, beranikan dirimu. Lift. Come on, lift. Gimana caranya untuk masuk ke dalam lift? Ini dia.
Nice. Hello. Free map. Free map. Ya ya ya, gua ambil. Gua ambil. Wah, ketangkep lagi. Vanessa, kita ketangkep apa Vanessa? Berarti yang nyari gua si Vanessa ya. Where am I? Look at all this stuff. Freddy? Freddy, are you there? I'm trapped. I'll bet you think you're real clever, Gregory. Yeah, I know your name. You're in big trouble. This is not the night to be wasting my time. So, you are going to wait right there in Lost and Found until your parents or the police arrive. Wih, wih, ada si rabbit. Loh. Are you having fun yet? Si rabbit kayaknya yang jahat di sini ya, teman-teman. Kayaknya ya nih. Ini Lost and Found. Oh, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Ada tempat safe? Halo. Freddy, tolong aku. Oh no, ini kenapa lagi nih? Kepala gua sakit. Dan si Vanessa kenal sama gua ya, guys. Vanessa kenal sama gua sebagai Gregory. Dan si Vanessa lagi panggil polisi dan juga Weh, yang bener lah. Apa-apaan itu? Lah? Tunggu dulu. Ternyata gua disuruh pergi dari sini. Hello. Mana gua tahu? Ngeselin banget. Where am I? Look at all this. Nyebelin stuff. Banget. Freddy? Freddy, are you there? Freddy. Apakah kamu di sini? I'm trapped. I'll bet you think you're real clever. Oke, kayaknya gua harus menemukan jalan keluar ya, teman-teman. You're in big trouble. This is not the night to be wasting my time. So, you are going to wait right there in Boston. Kalian lihat lagi nih si rabbit. Until your parents or the police arrive. Itu dia si rabbitnya. Are you having fun yet? Enggak. Aku harus keluar dari sini. Oke, ambil collectible item terlebih dahulu. Escape, lost and found. Screwdriver. Ah, berarti bisa buat pakai di sini dong. Open. Nah, betul sekali. Ayo, 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 Bu, keluar. Keluar, cuy. Ini kenapa sih? Oh, ini kenapa? Oh, gua harus nunduk. Nah. Oke. Udah, guys, keluar. Sembunyi. Eh, ternyata dia bisa jalan-jalan. Oh, dia entity, guys. Dia sebuah entity tuh. Dia bisa jalan-jalan. Masih ada di sekitar sini. Oh no, gua harus kemana? Mission? Get to the atrium before Fanny finds you. Oke, enter the van near Salad and Sides. Aduh, Salad and Sides di mana, guys? Tunggu dulu. Gua coba cari terlebih dahulu ya. Salad, where are you, Salad? Come back real soon. Di atas ya? Salad tuh di atas ya, guys? Ya, kayaknya di atas deh. Ah, bisa jadi. Coba dulu. Ini bukan Salad, tempat Salad. Bukan ya? Bentar ya, guys. Gua cari tahu terlebih dahulu nih. Aduh. Boleh keluar nggak sekarang? Oke, sekarang gua akan keluar sini. Eh, save dulu. Loh, tempat save. No! Tempat sembunyi. Oke, sabar. Wah, ini serem sih. Guys. Kita harus keluar dari sini hidup-hidup ya. Are you having fun yet? No! Gua harus pergi dari sini, guys. Bisa. Yes. Freddy, help! The rabbit use lady found stack me. Box. If you get this message, come to the Roxy Raceway entrance on the second floor. I piled up some boxes so you could hop over the construction fence and find me. Someone is jamming my communication signal. Come to the Roxy Raceway. I can hear you. I'm on my way. Dia ada di sekitar sini, tetapi kenapa gua nggak bisa lihat dari kamera ya, guys? Ini serem banget loh. Tunggu dulu. Tadi katanya misinya kita adalah
You stack of box to find Freddy in a raceway sub lobby. Hah? Di mana? Ini juga bisa ya loading dock. Salah. No! Duh, gua belum hafal. Di mana stack of box? Sebentar ya, guys. Harusnya udah aman kan gua? Okay, here we go. Oke, okay, sip. Kita tutup terlebih dahulu. Oke, okay, gua ke atas dulu. Ada dua jalan cerita ya? Mungkin aja ada dua jalan cerita, guys. Jadi ada banyak pilihan nih. Kemarin kan kita disuruh pilih lantai 3 atau lantai 1. Sekarang kita disuruh pilih untuk ke atas atau untuk ke salad bar itu tuh. Ventilasi di salad bar. Udah? Oke, terbuka sudah. Nah, sekarang gua mau cari tempat safe terlebih. Oh, wow. Sabar, teman-teman. Aduh, gua harus kemana terlebih dahulu nih? Yes, I know. Oh, salad bar. Sebentar. Harusnya di sekitar sini kali ya. Salad bar. Mati nih. Wah, ditutup ini. Tadinya kebuka, guys. Aduh. Gua cek sekali lagi ke sana deh. Are you having fun yet? Aduh, dia ada di sekitar sini enggak tuh? Tuh ada tempat safe. Sabar. Gua save terlebih dahulu ya, guys. Save dulu. Come on, cepetan. Nice. Akhirnya gua bisa save juga ya, teman-teman. New slot lagi. Gua ganti center juga ya, guys. Gua nggak boleh di satu tempat terus-menerus deh. Jadi sekarang ada dua cara. Kita harus mencari box, tumpukan box yang dimana gua nggak tahu, guys, lokasinya ada di mana. Atau gua harus pergi ke mission. Missionnya Salad and Slides. Ama Roxy apa tadi? Gua nggak nemuin loh. Let's rock. Waduh, di sini kah? Di sini kah? Kok jadi serem ya? Oke. Gua dapet nih, ada catatan. Oke, ini bisa sembunyi? Nggak bisa. Sebentar, ini out of order, jadi gua nggak bisa masuk ke dalam sini ya, guys. Jadi itu ada catatan. Nanti aja kalau misalnya gue dapet tempat persembunyian, baru gue cek ya, teman-teman. Catatannya apa? Dan ini buntu. Yes, buntu. Kita tidak bisa kemana-mana. Aduh, gamenya agak ngelag-ngelag gini nih. Nyebelin nih, guys. Sabar aja. Sambil cek kanan kiri. Oke, nggak apa-apa. Kita hide aja terlebih dahulu sambil gue baca ya. It's happening again. Why did you reopen? Everyone remembers what happened those kids. Ah, apa nih, guys? Kenapa? Ada apa dengan tempat ini? Katanya anak-anak kecil pada mengingat apa yang terjadi di sini, guys. Oke, recharge lagi. Make sure semuanya oke-oke saja. Jadi kayaknya gua akan pergi ke tempat yang berbeda ya, nggak ke sini, guys. Ya, sip. Gua takut dia akan balik badan. Nggak. Nice. Oke, sekarang gue harus kemana nih, teman-teman? Oke, stamina gue habis. Stamina. Gue bisa ke atas atau enggak? Itu ditutup. Di sini juga ditutup. Oke, gue nggak bisa ke atas, guys. Ah, gue nggak bisa ke atas loh. Jangan bilang, enggak. Iya, gue nggak bisa ke atas nih, guys. Oh no. Jadi gue harus kemana? Tunggu dulu. Gue bisa panggil Freddy nggak? Ah, nggak bisa, guys. Ke bawah nggak bisa, ke atas nggak bisa. So, gue harus kemana? Bentar. Let me think. Ada sesuatu yang gue lewatkan sepertinya. Ada sesuatu nih yang gue lewatkan ini. Pastinya. Oke, gue kesini terlebih dahulu. Untung aja gue cukup hafal dengan kanan kiri dong. Ada si robot-robot itu. Keluar.
Nice. Ini juga ditutup. Lah, jangan bilang gue gak boleh naik lift lagi. Kayaknya nih guys, gue gak boleh naik lift. Dan juga gak ada box yang ditumpuk-tumpuk gitu loh. Kata si Freddy kan ada box yang ditumpuk-tumpuk sama dia. Iya nih, perasaan gue gak kesini nih guys. Ya udah ya, bentar ya guys. Gue coba balik lagi mungkin ke bawah. Coba lagi, cek sekali lagi deh, cek sekali lagi. Ya harusnya ini bisa kebuka kok. Cuma ini lagi out of order aja. Ini ada box. Emang bisa? Gak bisa cuy. Aduh. Guys, guys, sebentar ya. Gua cek sana sini terlebih dahulu. Gak tahu gua harus kemana ini. Ini udah gak boleh lagi guys. Oh masih boleh. Kita masih boleh untuk masuk ke dalam sini. By the way teman-teman, gua bisa panggil Freddy. Gak bisa panggil Freddy. Dan ada satu kotak yang ketinggalan ternyata di ujung sana ya. Guys, mau ambil dulu gak kotaknya? Boleh lah. Kita ambil dulu ya guys kotaknya. Sambil kita keliling-keliling terlebih dahulu. Di sini bukan? Coba dulu ya. Gua cek. Aduh, ini ground floor. Lobby harusnya di sekitar sini sih lobby. Tapi gak apa-apa. Kita coba cek untuk ambil itu dulu. Box-box yang tertinggal. Ada satu box yang tertinggal ya teman-teman. Sebentar. Bisakah saya lewat seperti ini? Ternyata bisa. Wah, ketahuan guys. Ketahuan. Mayday. Tak boleh seperti itu, Miao Auk. Kau terlalu berani. Ibu. Oke. Mana boxnya? Ini dia boxnya ya. Ini box mengesalkan sekali nih. Cuma gara-gara kamu saja ya ketinggalan. Udah guys ya, boxnya udah gue ambil nih. Gue boleh pulang kan sekarang kan? Kesini harusnya enggak. Salad ada di mana? Cuy, gue lupa saladnya itu ada di mana. Enggak. Kita enggak ke situ. Aduh. Oke, sabar. Jangan dulu. Oke, lari. Wah! Kena lagi gua. Menyebalkan. Lari gak sih? Di belakang gua persis, guys. Lari gak sih? Tidak, Ibu. Oke. Aman. Itu ada Chika, cuy. Aduh. Dan save dulu. Nanti kita cari tahu jalannya di besok aja ya, teman-teman. Udah cukup. Nanti. Di next episode, gue akan cari tahu kita akan kemana ya. Ini gue udah muter-muter. Kayak ngabisin 10-15 menit cuma buat cari tahu aja kita harus kemana. Tetapi, butuh. Ya udah, teman-temanku sekalian, sampai di sini aja terlebih dahulu untuk game Five Nights at Freddy's Security Breach. Nanti besok kita akan coba cari jalan keluarnya seperti apa ya. Untuk sekarang gue masih belum hafal tempatnya, terlalu besar dan juga terlalu memusingkan teman-teman. Di next episode gue harap gue udah bisa dapat plannya untuk kita keluar dari tempat ini. Terima kasih banyak buat kalian semua dan nonton video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah. Power.